Ya sebagai sesama sobat Kristus, masa nggak denger ya kan? Ya kan perumpamaan Aduh, pohon ara. Benar. Ketika Zakheus menaiki pohon ara tuh. Selamat Kristiani. Selamat Sunday. Wah, ini yang tagi luar juga kayaknya, Pak. Yuk membuat itu ya, pohon ara itu ya. Aku sampai apa hafalan 5 rukun Islam. Iya. Kan satu zakat, dua sholat. Satu sholat. Satu sholat. Satu syahadat. Syahadat, dua kalimat syahadat. Iya. Ya. Terus dua puasa. Itu harus urut ya? Harus urut, nggak boleh kebalik-balik. Kok tahu? Hah? Kok tahu? Kamu juga kok tahu? Ada lima, satu mendirikan sholat. Kalimat syahadat, mengucapkan kalimat syahadat, dua mendirikan sholat. Zakat. Tiga puasa. Empat jalur zakat, karena empat butuh orang lain gitu kan. Jadi satu, dua, tiga tuh personal lahnya dulu. Masya Allah. Ya lima haji. Ya naik haji bila mampu, ada dalam kurungnya itu bila mampu. Jadi jangan terlalu maksakan gitu loh. Biar. Ya. Mas, nggak usah. Kok dua-duanya ini kan beda dong. Padahal tadi baru salaman loh. Zakheus dengan pohon ara perumpamaan itu loh. Sekarang kalau mau beli takjil harus hafalan gitu. Oh karena ditanya. Iya. Kalau enggak dikasih. Iya. Aku masa sih. Tergantung pinter-pinteran. Ada. Oh, ada pedagang yang seperti itu. Iya benar. Viral di TikTok jadi jadi udah ada kunci-kunci jawabannya gitu. Alah, udah ada kunci jawaban. Iya.